Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi di video ini aku bakal nge-shopee haul sendal heels tali kekinian yang bener-bener empuk banget, jadi bikin nyaman kalau kita pakai. Dan harganya juga sangat murah, padahal kualitasnya udah kualitas mall. Nah buat kalian wajib banget tonton sampai akhir, no skip-skip, biar tidak ada yang tertinggal, oke? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dong untuk kalian like dulu, komen, dan subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway, jadi tetap stay tune terus di channel aku, oke? Okay, guys, buat yang salfok sama baju yang lagi aku pakai, aku review sebentar ya, soalnya ini juga belum pernah aku review. Okay, untuk blus ini aku dapetin dari ID Sale, dan ini untuk bahannya moss crepe kombinasi dengan wolfies. Model kerahnya Peter Pan dan ada kancing depannya, jadi busu friendly. Bagian lengannya ujungnya kerut karet gini. Untuk panjang dari blusnya 60 cm-an dan LD-nya 100 cm. Gimana, cute kan? Simple juga, harganya juga cuma 39 ribuan doang. Masih ada warna lainnya, so udah aku taruh ya linknya di description box. Jangan lupa buat kalian ngecek, okay? Jadi guys, kita masuk ya ke Shopee haul sendal heelsnya. Untuk ini aku borong dari salah satu toko di Shopee, namanya adalah Bernaxus Official. Nah ini ID Shopee-nya ya guys. So sekarang kita langsung aja yuk masuk ke sendal yang pertama. Okay, masuk ke sendal heels yang pertama. Ini namanya Undine Heel, cantik banget dan simple modelnya. Tersedia 3 pilihan warna yang sangat-sangat lucu, guys. Dan di sini aku pilih warna pink salemnya. Langsung aja aku tunjukin. So, aku tunjukin boxnya dulu ya, guys. Jadi, setiap pembelian sendal heels di Bernike Official ini, dia selalu dapat box yang cute banget warna pinky, dan di dalamnya tuh ada bubble wrap-nya, ada plastik kayak gini, pokoknya dikemasnya sangat-sangat baik. Nah, langsung aja ini dia, guys. Warna peach salem ya, bukan pink salem, sorry. Ini warna peach salemnya. Lucu banget. Tuh guys, cute kan? Apalagi buat kalian yang punya kulit putih itu kayak ini manis banget gitu loh. Nah ini untuk bahannya dari kulit sintetis. Dan untuk tinggi heelsnya ini 3 cm-an aja. Dan guys, dia punya ready size dari 36 sampai 41. Nah di sini aku punya size 39. Dan aku ambil di ukuran normal aku 39, bener-bener pas, nyaman juga dipakainya. Ada lebih dikit doang gitu. Jadi aku saranin kalau mau beli sendal ini, please pakai ukuran normal kalian aja, okay? So aku review lebih detail. Yaps, ini dia guys, Undine heelsnya. Warna peachnya bener-bener cantik banget dong. Tuh, candy, ya Allah, manis banget. Lihat untuk heelsnya juga, dia pendek gini. Dan untuk anti-slipnya juga okay. Di bagian heelsnya juga dikasih, dan di depannya juga dikasih. Jadi gak bakal licin dipakainya. Bagian depannya ada rantainya gini, cute banget. Lim jahitannya juga rapi banget guys, gak ada yang cacat sama sekali. Dan yang paling penting adalah bantalan empuknya. Dia bukan cuman empuk di belakang, tapi semuanya empuk banget guys. Harganya 134. Okay, untuk yang kedua ini ada Kepang Heels. Ini udah aku spoilerin kemarin guys. Dia tuh tersedia 4 pilihan warna. Aku pilih warna green apple-nya. Dan para, ini cantik banget sih. So ini dia guys, look at this. Ini yang paling aku favoritin sih. Bener-bener manis banget warna hijaunya tuh. Kayak jarang gitu, tau gak sih? Tuh, dan ini untuk bahannya juga masih dari kulit sintetis. Terus untuk tinggi heels-nya ini 3 cm-an aja. Dan guys, ini ready size dari 36 sampai 41. Dan ini aku ambil di ukuran normal aku 39 dan bener-bener pas. So, buat kalian mau order sendal yang ini, ambil ukuran normal kalian aja, okay? So, aku langsung review lebih detail. Okay, ini dia guys, Kepang Heels-nya. Ini aku spoilerin loh guys. Ya ampun, ini warna hijaunya manis banget dong. Dan untuk bagian detail jahitan, lemnya juga rapi banget. Ini heels-nya pendek jadi gak bikin pegel. Antisipnya juga okay, gak bikin licin.
Dan ini lihat dong tali sama kayak banget, ya ampun. Dan ini kalau dipakai tuh nggak bikin kaki bantet guys, bener-bener cantik banget. Terus untuk bantal empuknya, tenang guys, dari belakang ke depan semuanya empuk banget, super nyaman. Harganya 134-an juga. Okay, next guys, ini ada Valisa Heels, cantik banget kan? Dan dia juga tersedia 3 pilihan warna, aku pilih variasi white blacknya. Langsung aja aku tunjukin ke kalian, ini manis sih guys. Tuh, ini dia, tuh guys. Nah, kalau ini talinya bagian belakang, cute juga kan? Tuh, mewah tahu nggak sih? Dan ini untuk bahannya juga dari kulit sintetis. Terus untuk tinggi heelsnya cuma 5 cm-an aja. Dan dia ready size dari 36 sampai 41. Aku ambil di ukuran normal aku 39 dan itu pas. So buat kalian mau order ini, ambil ukuran normal kalian aja, oke? Okay? Langsung aja aku review lebih detail. Oke, okay, ini dia Valisa heelsnya. Ini cantik banget sih, kombinasi warna hitam putihnya kayak cocok untuk ke semua outfit. Untuk limnya juga nggak berantakan, rapi banget. Bagian heelsnya dia tuh glossy gitu, anti slipnya juga oke, nggak bikin licin. Dan untuk bagian heelsnya ini di bagian belakangnya tuh ada talinya gini guys. Dan ini heelsnya bener-bener cantik, nggak bikin kaki bantet gitu loh, tenang. Pokoknya cantik banget kalau dia dipakai. Bantalan empuknya juga oke, harganya 137-an. Okay, selanjutnya ini namanya Yuki Heels. Dia tersedia 4 pilihan warna, aku pilih warna black coffee-nya. Langsung aja aku tunjukin, ini yang aku favoritin juga guys. Look at this, lucu banget modelnya. Dia talinya banyak kayak gini dan manis banget kalau udah dipakai. Untuk bahannya masih dengan kulit sintetis. Dan dia juga tinggi heels-nya cuma 3 cm-an doang dong. Dan ini ready size dari 36 sampai 41. Aku ambil di ukuran normal aku 39 dan itu pas. Jadi kalau mau order model yang ini, ambil ukuran normal kalian, oke? Langsung aja ya, aku review lebih detail. Dan ini dia guys, Yuki heelsnya. Parah sih, ini aku suka banget. Bener-bener detailnya tuh cantik banget guys kalau udah dipakai. Terus untuk bagian heelsnya juga pendek, jadi bikin nyaman walaupun dipakai lama. Antisipnya juga oke ya guys, tenang gak bakal licin ini heelsnya kalau kita pakai. Dan ini dia guys, bagian belakangnya talinya seperti ini, ada karetnya juga. Terus untuk depannya lihat dong, talinya cantik banget kan. Ini juga super empuk dari depan sampai belakang, bantalan empuk semua dong guys. Dan ini bikin kaki enggak bantet. Harganya 134. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Oke, untuk selanjutnya ini ada Reva Heels. Dia tersedia 3 pilihan warna, aku pilih warna mocha milknya. Ini manis banget sih guys modelnya. Ini dia. Tuh, jadi dia tuh yang modelnya 2 tali tumpuk gitu loh guys. Bener-bener cantik banget. Dan ini untuk heelsnya tingginya 5 cm-an aja. Dan guys, dia ready size ya dari 36 sampai 41. Di sini aku ambil ukuran normal aku 39, tapi sayangnya dia bukan pas tapi ngepres. Jadi aku saranin kalau mau beli model yang ini, naikin satu tingkat lebih besar. Jadi aku harusnya ngambilnya ukuran 40 untuk model heels ini, oke? Okay? So aku langsung review ya lebih detail. Oke, okay, selanjutnya ini ada Reva Heels ya guys. Semakin ke belakang semakin manis banget modelnya pemirsa.
merah. Dan ini juga warnanya cakep banget, kayaknya tuh sama kaki gitu loh guys. Untuk heelsnya juga oke, ini ada sedikit lim yang kelebihan gitu, tinggal kita nanti gosok aja ya pakai air gitu guys. Anti slipnya juga terpasang dengan sangat rapi. Dan untuk bagian depannya dia seperti ini, bener-bener bikin kaki tuh kayak kelihatan kecil gitu loh. Dan untuk bagian tali belakangnya tuh modelnya dua tali tingkat gini guys, bagian atasnya itu bisa kita atur panjang pendeknya. Manis banget pokoknya. Dan selalu ya ada bantalan empuknya yang bener-bener lihat doang bikin kita nyaman kalau pakai heelsnya. Harganya 139.000-an. Selanjutnya ini ada Aquila Heels. Yaps, ini bukan heels tali tapi dia masuknya heels pesta. Sengaja aku masukin, siapa tahu kalian lagi butuh heels yang kayak gini. Dan dia tuh tersedia 3 pilihan warna guys. Aku pilih warna peach glitternya. Langsung aja aku tunjukin. Ini dia guys. Tuh, bener-bener cantik kalau udah dipakai. Nanti deh kalian lihat pas review detailnya. Ini warnanya juga manis banget. Dan ini untuk bahannya tuh dia dari Pilot Import, oke? Nah, ini untuk tinggi heelsnya dia 5 cm-an gitu, glossy gold ya guys. Dan ini untuk ready size-nya dari 31 sampai 4 31 dari 36 sampai 41 maksudnya gitu ya. Nah, ini aku ambil ukuran normal aku 39, sudah pas dan nyaman untuk dipakainya. Jadi kalau kalian mau beli heels yang ini, aku saranin pakai ukuran normal kalian. Oke guys, so aku review ya lebih detail. Ini ada Aquila Heels guys. Ini bener-bener cantik banget heels pestanya. Cocok buat wisuda, buat kondangan, dan juga bisa buat lamaran juga ya guys. Atau bisa buat pengantenan juga nih kayaknya. Dan untuk bagian heelsnya dia glossy gold gitu. Antisipnya juga oke, jadi gak bikin licin. Untuk detail jahitan lemnya juga rapi. Dan yang paling penting tuh ini guys, bagian depannya itu dia bahannya tuh nggak bikin kaki lecet, bener-bener nyaman kalau kita pakai. Ditambah lagi ada bantalan empuknya dong. Dan untuk harganya ini 150.000-an aja. Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be. Ini aja ya guys, referensi untuk haul kali ini. Semoga suka. Jadi semua barang udah aku review, tenang kok, aku udah taruh linknya di description box. Jadi jangan lupa buat kalian ngecek, oke? Okay? Guys, tenang aja, besok tanggal 10-10 juga bakal ada video baru lagi. Ini bener-bener ya, aku 3 hari ini beruntutan ya bun ya videonya, buat kalian nih ya, buat racun 10-10 kalian. Jadi besok hadir lagi ya di channel aku, dan mau ada ngadain mini giveaway dadakan part 3 Oktober. Jadi ketemu aku lagi besok guys. So aku ucapin banyak terima kasih buat kalian udah selalu nonton. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. So guys, aku ucapin banyak terima kasih buat kalian udah nonton. Aku balikin lagi. So, thanks for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.